Keren itu. Nanti dulu. Itu robotnya Rin kok beda lagi bentuknya. Sayapnya kok beda bentuknya, tanduknya beda lagi. Hah. Halo, aku Zen. Lanjutin CS4 lagi. Dimana kita harus nyelesain misi. Tapi aku belum jalan-jalan juga. Oke, sekarang ke Raquel. Kita belum ke situ. Check sound. Oke, sampai Raquel. Ada misi kan? Di atas. Tapi sebelum itu ya jalan-jalan dulu. Ada Margherita di sini. Lah kurus lagi dia, bener juga. Ini Bridget yang satu sekolah juga kan? Yang ekskul pedang kan? Yang sama cowoknya siapa tuh? Alan. Ekskul pedang mereka berdua. Ah, cepet betul. Perasaan saya baru kemarin dia udah gemuk lagi. Sekarang kurus lagi. Ya. Ada switch off-nya gak? Switch on-nya. Switch off, switch on. Ini orang gila. Oke, aku gak ada makanan untuk kasih dia nanti. Coba kita buat. Dia tuh yang jelek kan? Oke, aku ada ini belum pernah aku buat. Udah pernah tapi belum dapat yang emasnya. Coba kita kasih. Iya, enggak mau deh. Udah pernah kita kasih soal. Ada resep enggak? Hello. Ya. Yeah, rambutnya warna putih. Jaeger, oke, okay, be careful. Oke, okay, enggak ada. Sial. Enggak ada resep, enggak ada. Defense turun. Oke, nggak bagus ya. Nggak ada. Ada buku. Beli. Boleh-boleh. Nyembunyiin cewek bangsawan di rumahnya. Oke. Ini cewek yang kerja di bukan. Ceweknya yang kerja di tempat. Itu bukan sih. Yang tempatnya si Leo, tempatnya Leo yang di Ordis yang iya tempatnya Leo bukan ya. Ini siapa nanti lo kayak kenal nih. Trail Zero, Trail Azure.
ngapain mereka ke Rockwell, bener juga dari Crossbell jauh-jauh. Oh lagi tour mereka, oke. Okay. Iya, yeah. Siapa di dalam nih yang ngasih misi? Kayak kenal juga yang di ujung sana, yang jaga toko di Crossbell kan? Eh, semua orang Crossbell kesini ya, bah? Lloyd mana Lloyd? Semua orang lah. Dari Crossbell ke sini. Iya. Yeah. Oh, terkenal loh Karen ya sebagai Lady Killer ya. Terkenal ya udah. Iya, yeah, iya. Yeah. Makan. Oke, nggak ada lagi. Coba kita masak dulu. Rin. Musei. Kok nggak dapat ya? Yang warna emas. Padahal Muse udah yang buat. Oke. Okay. Gayus. Oke. Okay. Ash. Spaghetti bolognese. Nggak dapat. Malarin. Bolognese. Ya habis dah. Masih enggak ada ya. Oke. Okay. Ya apa jual deh. Oke, okay. Yang mahal ada. Yang paling mahal apa? Paling mahal pun jelek gitu. Mata kina. Udahlah. Halo. Oh, yang jual informasi waktu kita di sini kemarin. Oke. Okay. Si Miguel. Ada resep di sini. Jadi kalau dia ada resep, nanti dulu. Oh, ini crispy. Enggak ada bahan ya. Kurang rock salad course. Tidak ada. Di ujung sini kan? Halo. Untuk nyari temen ya, oke. Okay. Iya. Ah. Oh jadi mereka tuh bukan dari Revemeria sebenarnya. Halfwits. Iyalah, Darin terkenal, wajar dia udah tahu. Oke. Okay. Oke. Okay.
temennya udah duluan sampai sini sebelum dia. Oke, blown. Remeverian passport. Remeverian password. Bukan berarti dia orang Remeveria ya. Password, passportnya aja. Oke. Udah pasang di koran. Di Rakuel. Oke. Apprehend him. Apprehend tuh apa? Oh, nangkep dia. Apprehend tuh nangkep ya. Menangkap. Menangkap. Oke. Okay. Bukan untuk cari dia aja, tapi untuk nangkap dia. Jadi aku cari informasi di sini, sekitar sini. Kalau aku yang cari sekitar sini nanti dia tahu kan, benar juga. Makanya dia nyuruh kita untuk nyari dia. Oke. Okay. Oke, okay, make sense, make sense. Baju apa deh? Baju biru, celana hitam. Blonde. Oke. Okay. Oke, okay. Understood. Eh, oke, okay. Kita cari di Squarespace. Nanti dulu, jalan-jalan atau misi dulu. Coba kita lihat di tengah. Oke, okay, ada orang ini. Halo, numpang nanya. Ya, kami nyari seseorang. Oke, dia lihat. Oh, tadi pagi dia ke Icarus Mart. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Oke, okay, Icarus Mart di sebelah sini. Halo. Nyari orang. Oke. Okay. Karena lagi perang ya. Dia beli makanan tiap hari. He buy a lot mungkin untuk kawan-kawannya. Oke. Okay. Apa tadi ke skip kan ada? Oh, dia nyari special amunisi. Oke. Okay. Dia nyari amunisi special untuk senjata rifle-nya. Nih ada si Maya sama si Sandy, Sandy, Sydney salah. Aduh kepencet lagi kan ah deh. Oh. Kasihan saya sama Sydney padahal good looking sih, good looking dia nih. Tapi salahnya dia tuh sekolah di mana Rin ngajar di situ, salah. Jadi diambil Rin semua kan? Coba nggak ada Rin di sekolah ini? Udah punya harem sih nih, yakin saya. Salah sekali deh, salah pilih sekolah deh. Ya nanti kau dapet cewek, tenang aja.
Oke, misi lagi. Halo. Yes. Rambutnya warna abu-abu atau putih sebenarnya sih? Jualan amunisi senjata untuk benerin senjata alat. Rockwell in a nutshell. Verne Company. Verne Company itu Calcor, punya Republic ya. Oke. 18 tahun, rambutnya blonde. Kita pernah lihat orang kayak gitu sebelumnya. Waktu CS3, waktu si Cody dengan namanya. Tapi harusnya dia udah dibalikin ke Calvar, ya kan? Ya kan? Waktu itu dia nyusup ke Crossbell atau ke Helm, enggak lupa sih. CS3. Kemana abis itu? Enggak tahu dia kemana. Oke. Nanti dulu, ada yang bagus? Untuk Gaius ya, nggak ada. Tapi nggak ada bahan yang untuk tuker baju Ash Butler, nggak ada juga. Mereka butuh banyak Rocket Salt Grail ini ya. Nggak ada. Tidak ada. Hah. Tidak ada bro. Oke, spider sense mereka aktif. Oke, ketahuan kalian. Orang itu kabur ke atas itu. Baju biru, rambut, tapi rambutnya warna biru. Dia pakai Calvar Orpman Battle Orpman Ramda. Kalau Erebonia kan itu ya, Arcus ya. Ramda itu nanti kita pakai lagi ya. Di Kurono Kiseki berarti ya. Masih lama. Kurono Kiseki itu rilis tahun ini. Udah rilis kalau gak salah. Yang versi Jepang, Cina, sama Koreanya. Versi Inggrisnya ya Hajimari aja belum rilis ini. 2023 rilisnya. Kurono Kiseki kapan? 2025. Hah. Oh, itu masih orang yang sama yang kita ketemu waktu itu. Padahal harusnya udah dikirim ke Republik, tapi masih di sini rupanya. Oke, naik motor. Kemana sih? Oke, ke atas sana. Ngeng. Kayak lebih smooth aja gitu ya. Naik motor di CS4 dibanding CS2. Sama CS3 perasaan saya lebih smooth CS4 dibanding CS2. CS2 patah-patah banget gerakannya. Halo.
Ah, kode. Oke, memang orang Kalvar emang. Oh, dia nggak mau ngenyakitin itu rakyat biasa untuk dapat informasi kan? Meskipun mereka erbo nih, dia nggak mau nyakitin rakyat biasa. Oke. Telepon si cewek itu. Ah. Kok bisa sampai sini, mudah banget nih. Di Summer Festival itu dimana terakhir kali kita ngedate sama cewek-ceweknya sebelum dia diculik, sebelum battle, final battle. Nah, lagi banyak itu ya. Oke, mau diserang. Oh, kakaknya. Jadi dia tuh, mereka tuh orang Republik atau orang Erebonia sih. Tapi cewek ini mau nangkep adiknya. Adiknya kerja sama-sama Kalvar. Gak mungkin dia. Kayak gimana sih maksudnya? Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Atau cewek ini nih orang Kalvar juga. Tapi karena ini tadi, apa namanya, karena mereka tuh gak ada ofisialnya dari Kalvar, dia disuruh nyari mereka untuk nangkep mereka. Ya kan? Mereka gerak tanpa ofisial dari Kalvar itu sendiri. Jadi Kalvar pengen stop mereka. Jadi cewek ini orang Kalvar untuk nangkep mereka. Jadi cewek ini orang Kalvar. Gak mungkin dia orang Erebonia karena masa adiknya kerja sama Kalvar, dia kerja sama Erebonia. It's not make any sense. Oke, telepon kami kalau butuh bantuan lagi ya. Nanti kita aku cari dulu ya. Di Google, biasa di fandom. Meskipun aku enggak suka buka fandom ini. Karena biasanya spoiler. Iya. Yeah. Dia orang Kalvar. Dia orang Kalvar untuknya memberhentikan mereka tim Hercules. Oke. Dia orang Kalvar rupanya. Orang Erebonia.
ada si Scarecrow. Schwarzer tidak bisa merasakan mereka di situ. Atau mereka di sini dari tadi itu untuk nangkep mereka juga. Mereka udah siap nangkep, tapi karena kita datang nggak jadi. Oke. Okay. Ada telepon dari Towa. Oke. Ke main quest, story quest. Oke. Nanti ya, nanti. Nanti. Ada yang baru di sini, tempat istirahat ini. Hey, ada si siapa namanya nih? Sandy, tukang masak. Si Adele, kawannya V kan? Kemana topinya gitu? Pakai topi lah gitu. Ciri khasnya tuh topinya. Ah. Oke. Okay. Ya bla bla bla. Oke. Okay. Kalau ada Patrick sama Fenrir di sini, jadi apa? Oke, okay, mereka nggak mau ngasih tahu saya. Pasti ada sesuatu di situ. Mereka nggak mau ngasih tahu saya. Oke, kasih makanan kita semua. Naik ratingnya. Naik lagi. Oke, habis. Shop ada yang bagus? Nothing. Ya, kita tukar aja untuk uang. Oke. Oke, okay, ada orang di atas. Ada siapa? Oke, okay. Mukanya basic banget. Gak jadi. Di Alester ada baru nih. Cewek ini bukan kawannya si Makias. Oke. Okay. Takut dirampok dia. Kargo, nyari kargo. Oh, di Heimdall. Jauh banget dari Heimdall ke sini. Sudah 1 bulan dia nyari. Oke, okay, gila. Ow. Ini bukannya kawannya Makias nih, yang di Heimdall.
ini cowok bukan yang nyari, yang selalu nyari ceweknya di Erebonia. Dia ini bukan dari Liber nih orang kan, nyari ceweknya. Masih cewek, okay. Yang ini masih nyari ceweknya di Erebonia. Yang ini nyari adiknya. Siapa sih sebenarnya cewek yang dicari dia? Penasaran saya. Halo. Oh ya, Rin terkenal di sini. Dua tahun yang lalu, kita nggak pernah lihat apa yang terjadi di sini 2 tahun lalu, karena itu kayak flashback cuman perang di utara sini. Waktu Rin masih jadi pahlawan Erebonia. Rin kesini waktu itu dia nggak sekolah gitu. Orang lain sekolah, dia perang gitu. Dia malah ikut perang gitu. Temennya sekolah semua, dia ikut perang. Oh, kayak ini kasih Duvalin ya. Kita ada Duvalin nggak sih di tim? Ya ada. Hello. Yeah. Tidak ada yang bagus. Ini rumahnya si Kai tadi kan? Adiknya kenal sama Rin juga. Hello. Oke, dengan nulis novel ya. Oke. Dia Rin menginspirasi dia untuk nulis novel. Oke, Rin. Oh, ada misi di situ. Well, oke deh. Gak ada apa-apa di sini. Mayornya nih. Di atas gak ada orang. Hello. Oh, ini mayornya itu bukan ya? Salah. Jadi suruh join military. Okay. Jual apa? Nggak ada. Oh, ada jual ini deh. Kita beli. Kita kurang itu kan untuk buat makanan tadi. Mana makamnya Oliver? Di ujung sana ya. Mau lihat dulu.
siapa yang naruh bunga di sini? Itu bunga kita kemarin kan? Atau baru? Tapi kita dari kemarin ke sini udah berapa minggu? Waktu mereka ke sini naruh bunga di sini. Lewat. Harusnya bunganya udah layu gitu kan? Dan itu bunganya masih fresh. Ada orang kah yang naruh? Mungkin mereka bertiga kali ya. Ada si Pablo, Valerie sama Gustav. Hello. Yang kali mereka bertiga ya gak sih? Ya. Yeah. Ngapain kalian di sini? Okay, klub musik mereka bener juga. Mirip si Crow sama Towa dulu, sama George sama Angelica. Klub musik. Okay. Jadi kalian nyuruh kami untuk nyari pengganti untuk apapun itu. Okay. Nyari apa? Cepatlah, aduh. Di sini ada baru ya. Kesini dulu lah. Kita lihat apa yang baru di sini. Oke, udah semua. Oke, di situ ada teleport ke situ langsung. Oke, ada Mahmud. Nice. Oke, nah ini dapat super orb ya. Kita akan dapat super orb kalau bunuh monster ini. Kemungkinan besar. Shield. Ow. Order critical 50-60. Oke. Lebih murah. Langsung ulti. Jangan sia-siakan Brave Order itu. Nggak mempan tapi. Jangan sia-siakan Brave Order kita. Ow. Miss counter. Nggak di counter. Mana ini woy? Ling woy. Ling, saya mau itu, kroyokan. Aduh. Gak ada yang ling. Ling, Rin. Rin. Ayo Ling, saya mau itu, kroyokan. Pakai 5 BP. Sial. Oke. Oh ya, yang attacker di sini cuman Rin ya. Sisanya support woy. Sial. Angelica. Salah, itu musuhnya di depan, bukan di kiri. Ngapain dia? Coba lihat kiri. Critical 5, 10 turn tapi ya. Tapi 5, banyak. Oke, okay, break, nice. Ash. Baton touch desu. Ato wa makase na. Oh, enggak mati dia.
Valimar. Waduh. Saya mau ambil kritikalnya itu padahal. Kritikalnya di sini sih. Yuna tapi tidak bisa sepertinya. Dari tadi saya mau Link mau burst enggak bisa gitu. Baru sekarang ya. Valimar. Belum mati juga. Lama. Pukul. Gak mempan. A plus, A plus. Siapa yang punya CP? Gak ada. Rain. Kurang. Aw. Pukul aja bisa gak? Mati. Gak mati. Tidak. Dihujani api gitu. Dihujani vulkanik. Matilah helix. Gak cukup. The fuck. Oke, mati deh. Yeay. Gak ada yang level up. Dapet Nova. Oke, kita pakai. Aren punya 700, 600, 800. Siapa yang bagus pakai quartz itu? Emma ada 1000 ya, paling banyak nih. Memang kasih Emma tuh lah ya. Memang kasih Emma gitu. Bagus nih. Karena AP-nya banyak. Kalau AP banyak kan mudah. Bukan mudah makainya. Kalau OP banyak, attack-nya tambah sakit kan. Ini Moonlands untuk nyari map, nyari itu. Kita bisa pakai ini. Di sini attack. Oke, summon Flaming Phoenix. Remove positif effect. Bakar, burn 200%. Oke. Bagus sih, bagus. Ini make semua itu kan. Make semua AP kan. Sekali pake. Masalahnya ini tuh AP-nya dikit gitu. Nih kita kasih Emma tuh lah ya. Biar Emma aja yang megang semuanya. Dia udah megang yang ini. Yang luar biasa bagus support. Kita kasih juga dia yang paling bagus. Bukan di situ. Kepencet tadi apa yang di sini? Waduh. Enggak bisa di situ. Kosong. Karena saya belum upgrade jadi 2 nih. Cuman di sini ya. Kita ganti di sini, kita pasang apa yang nambah AP juga nah. Apa dong? 80. Yang nambah AP banyak mana? 80 120 nih. Apalagi di atas. Gak bisa pakai kuda atau motor ya. Tidak bisa. Numpang lewat. Rambut. Oke.
Oh, silver chest ini. Laura emang gak bawa. Au. Lari aja lah. Males. Ke atas lagi. Eh, itu si temannya Rin. Berly. Eh, ngapain dia di sini? Kerjaan dia nyari tempat yang energinya besar. Colossal present. Oke, Rin nggak bisa ngerasain ya. Oh, yang colossal present itu yang Mahmud tadi nggak? Eh, kayaknya ya Mahmud tadi. Ini foto di sini. Ya, bla 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 foto. Pencet apa ya? Kanan ya? Kiri? Atas? Oh iya, salah. Ini L2. Kirim. Fotonya siapa sekarang? Shirley. Shirley. Oh, mereka berdua. Bilang dong. Chess lagi numpang lewat. Masih ada lagi kah di atas? Masih ada lagi. Silver chest kayaknya. Sarah sama V nggak bawa. Oke, tembus sini, nggak ada lagi. Ya, nanti kita ke situ dulu berarti. Ke Merkabah dulu ngambil V, Sarah, Emma sama Laura. Kasino Gas nggak ada nama. Bunny Girl. Apa yang baru di sini? Ada Bunny Girl. Orang. Aku kenal itu orang. Ibunya si Jingo. Ringo, Jingo. Oh, bener juga, bener-bener. Ini kan lagi perang ya. Bisnisnya lagi bagus, bener-bener juga. Jualan bahan perang. Yep. Apa di sini nggak ada yang baru? Ini rumahnya si Ash. Anaknya masih bayi, tolong lah. Waduh, anakmu masih bayi udah mau tinggalin aja. Rumahnya S, mansion
Hello. Oh, pantas kurang satu ya di Karos Mart yang jualan di sebelah kanan ya. Juta-juta tuh yang di depan itu kan restorannya itu kan yang ngajak anak bangsawan tadi ke rumah. Ini kan Juta. Iya bener. Oke, misinya apa tadi? Pressure valve di factory workshop. Nggak ada di sekitar sini. Kalau di sini nggak ada berarti mungkin di sini di farm mungkin. Iya, di sini. Oke, bukan pressure fall. Itu. Tapi ya, masih salah satu dari tiga bahan yang kita butuhkan. Di mana lagi? Di desa pressure valve. Itu katanya di workshop kan? Di farm enggak ada. Di desa ada workshop sih. Di sini. Cooling coil tapi. Nah, di mana jadinya? Si pressure valve itu di mana? Valve. Kok enggak ada juga di sini? Jadinya di mana? Kota cuman ini. Enggak mungkin di Titeuskin. Di sini tempat misinya nggak mungkin di sini jadinya nggak bisa ke situ. Satu tempat di sini, satu tempat lagi yang belum kita buka, factory itu di Merkaba, ada di belakang kan tempatnya Alisa, biasanya ada cowok di sebelahnya yang kita bisa ubah-ubah di sini. Tapi kita harus dengerin Toa ngomong dulu ini sebelum kita ke cowok itu. Oke. Informasi apa? Informasi. You have got to be kidding me. Oke. Karena Imperial Defense itu mundur dari apa namanya itu? Oke, dia lagi. Dia yang megang itu apa namanya? Kota itu lagi jadinya. Ordis ya. Karena si pamannya Ker itu mundur dari penjagaan tempat itu. Jadi dia ngambil lagi tempat itu. Oke. Pamannya Kerr kan mundur.
si ayahnya si siapa namanya, Makias juga gak situ lagi kan, karena dia gagal ngelindungin Toa diambil sama kita. Jadi pemerintah nyuruh dia kesini lagi sama dua orang dari Heimdall. Salah satunya tuh dari Thor Military Academy dan satunya Imperial Family. Imperial Family, gak mungkin Oliver karena udah meninggal. Mungkin Cedric atau mungkin Princess Alphine. Dari Thor satunya, satunya dari Imperial Family. Satu orang yang bisa ikut dia. Kemungkinan Cedric. Ya, kemungkinan sih Cedric sih. Saint Arc. Oke, nanti ya, nanti. Ya, belum selesai satu misi saya. Di bawah ya. Oh iya, ini orang. Hello there. Oke, kita udah dapat semuanya. Nice. Oh iya, sebelum itu kita ambil Sarah sama V dan Laura sama Emma dulu ya. Laura, Emma, V sama si Sarah. Oke. Kita ambil chestnya dulu. Power up. Ulti. Setengah darahnya. Oke, saya mau coba si artnya si. Oh, karena enggak cukup karena minus dikit ya. Karena kita tambah quart tadi untuk nambah apanya, belum di recharge. Aduh, freak ya, saya nggak bisa coba. Yes, nanti dulu, saya mau coba itu nanti dulu ya. Tapi hilang, tapi itunya apa ya, CP nya si Laura. Saya mau coba itu tadi, art tadi. Ya, kita pukul aja lah. Saya mau coba ini. Ow. Pukul. Assist. Ayo Emma. Saya mau lihat Phoenix. Summon. Mana Phoenix itu di Phoenixnya. Wow. Tapi nggak burn ya, nggak terbakar deh. Padahal 200% ya. Oke, kuat. Itulah kenapa saya kasih ke Emma tadi. Itulah kenapa saya kasih ke Emma, karena AP-nya dia
paling banyak gitu. APD kan paling banyak 1500 ya kan. Yang lain gak sampai 1000. Jadi damage-nya lebih besar gitu. Sara sama V. Ulti langsung. Ulti lagi. Mati semua. Level up. Sweep 2. Power up. Oke. Okay. Nice. Baru kita pulang ke sini, kita kasih ini orang. Iya, kami pulang. Ini ambil semuanya. Ya, bla bla bla. Up. Ada Silver Strike. Ceweknya Oliver. Oh. Bunga yang tadi di makamnya Oliver mungkin bunganya dia. Iya. Pasti bunganya dia. Cassius, bapaknya si Estelle. I see. Bunganya tadi ternyata bunganya dia. Sarah pun ngerasain, sama-sama bracer, pasti kenal. Sama-sama bracer rank A. Ini wajar kalau kenal. Ya, udah semua ya. Semuanya udah kecuali ini. Ini dimana sih sebenarnya? Design Arc di kota besar ini. Sutherland. Ordis. Oh beda ya, jauh ya. Design Arc tuh jauh sama Ordis ya. Oh iya, agak jauh. Oh jadi si pamannya si Muse tadi bukan ke Ordis lagi. Bukan ke Ordis rupanya. Bukan ke Lemir. Di Lemir ini masih yang megang ayahnya Makias ya. Dia ke bawah sini. Ke Saint Arc. Yang megang Saint Arc siapa sih? Lupa saya. Dia ke Saint Arc, ngambil alih Saint Arc. Oke. Okay. Ini kan yang megang Laura. Yang megang mana ini? Ini ini Jusis. Ini yang megang Swarzer di sini, kecil. Di bagian ini nih. Swarzer. Mentor Military Academy yang branch. Yang ini yang sekolah kita dulu. Crossbell. Kalvar. Ntar lagi kita ke Kalvar 2025 mungkin. Masa lama. Wow. Dunianya bagus ya. Ini belum setengah dari seluruh dunia. Ini Trail Series gitu kan. Sebagian kecil ini. Belum bagian timur ya. Gila. Oke, sampai segini dulu videonya. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.